orang Indonesia itu kalau nggak makan sambal nggak nikmat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat onlineku? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Amin, amin ya robbal alamin. Sahabat online, kali ini saya mau makan ya. Nah ini setelah cuti sebulan lebih di Indonesia, sekarang saya mau makan siang. Nah ini ya, dengan KFC. Tadi si mbah katanya selama saya pulang gak pernah beli ya, jadi ini ngajak beli. Nah ini saya tadi ada nyambel tomat. Nah itu saya pakai lalapan timun, ada kentang goreng dan ayam. Nah ini nasinya, dan ini kopi pahitnya. Oke, lanjut kita makan, kita santap. Waktunya kita makan. Saya sudah cuci tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Nah ini ya, nasinya dulu, suapan buat sahabatku. Bismillah. Itu sambal tomat, sambal tomat apa namanya, cabe setan, lombok setan ya. Wah, lumayan pedes. Sahabat online yang belum makan siang, ayo kesini makan.
Hongkong lagi musim panas ya. Panas-panas, makannya panas-panas. Ditambah lagi makannya sambal pedes. Waduh, nampol banget. Orang Indonesia itu kalau nggak makan sambal nggak nikmat ya. Fobias panas-panas makan sambal. Oh iya sahabat online, terima kasih ya sudah mendukung saya sampai saat ini. Yang belum monet, saya doakan semoga segera monet. Dan yang gajian segera diberi gaji ya. Sama-sama semangat cari duit di YouTube. Semoga ada rezekinya ya. Timun kecil ini timun kecil, jadi krauk 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 gitu ya, garing. Masya Allah panasnya. Bang sambel ini namanya, bang sambel. Panasnya.
pedesnya, tinggal dikit pedes. Tadi itu tomatnya satu ya, jadi nggak begitu huha-huha. Nasinya sudah habis, tinggal ini sambal. Ini kopinya ya, kopi tanpa gula. Yes. Bersih sambelnya. Belum tak kokot emang. Kopinya masih anget. Oke, terima kasih sahabat onlineku yang sudah menemani saya makan siang hari ini. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komennya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.